jalan wartawannya tuh. Sukses, amin, 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 amin. Diberi jalan, diberi jalan, diberi jalan. Tolong, tolong diberi jalan. Diberi jalan, tolong, tolong. Turun dulu, turun dulu. Rajekin, rajekin, tolong, tolong. Baru. Oh, secepatnya. Jejer aja ya. Ketong. Ini berjejer. Semua. Nah, mohon doanya ya, Bu. Jalan. Bagaimana langkah itu dilakukan untuk bisa menaikkan popularitas Anies? Dipaparkan bagaimana ia tertinggal dibanding dua calon lain, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, di sejumlah survei. Reuters mengungkapkan bakal calon wakil presiden pilihannya, Mohaimin Iskandar, adalah pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki hubungan kuat dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang memiliki 40 juta anggota. Direktur LSI, Jayadi Hanan, mengatakan Mohaimin dapat memperluas daya tarik Anies yang di mata para pemilih PKB dan juga NU dipandang sebagai pendukung Islam moderat. Anies tentunya sangat memerlukan terobosan karena basis pemilihnya sebagian besar adalah kaum konservatif. Namun Reuters menegaskan memilih Mohaimin dapat merugikan peluang Anies, apalagi setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya menarik diri dari koalisi Anies, serta menuduhnya mengingkari janji untuk memilih putra Yudhoyono sebagai pasangannya.